Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi, ini proses pemupukan. Pemupukan apa nih, Lek? Sawit. Sawit. Nama pupuknya? TSP. TSP, oke. Jadi, takarannya untuk satu pohon itu berapa mangkok, Lek? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Jadi, satu pokok itu 1,5 kilo, teman-teman. Cara bukanya profesional nih. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Kita lihat cara proses pemupukannya. Aku lo lali mau. Apa? Gowong anu ne. Rantang. Wis ping pindo, pertama lali iki mau arep goyo lali meneh. Ini jalannya sedikit agak curam nih teman-teman. Soalnya kebunnya di daerah perbukitan. Bisa teman-teman lihat daerah sana. Gini teman-teman, cara naburkan jadi membentuk. Oh ya, apa itu? Oh. Angelor boleh duit saya kilor. Betul, gara-gara apa ya? Covid ya? Covid. Ah, covid yang mengganggu ya. Didik juga udah pernah masuk nih, Dek. Didik juga udah tak masuk dalam YouTube. Iya. Oh. Pas manen dia. Banyak subscribernya. Ya, lumayan lah. Masih sedikit, tapi udah lumayan. Kata-kata hari ini apa, Lek? Selagi badanmu sehat, makaryo, Lur. Wow, makaryo. Harus makaryo setiap hari ya, Lek. Biar dapat cuan. Cuan. Cuan itu utama. Cinemen, Lur. Nah, jadi wong sugih aja sombong, Lur. Betul. Dipendem lur. Masa ya karo hartane dipendem juga melu. Bagi-bagi. Kalau untuk 1 hektar berapa karung, Lek? Biasanya, Lek? Kalau ukurannya normal 8 karung. 8 karung untuk satu pokoknya 1 kilo setengah ya, Lek? Iya. 8 karung 1 hektar. Kalau 2 hektar ya lumayan. Dan harga 8 karung. 2 hektar ya 8 karung ya, Lek? Iya. Wah. Lumayan. Sedangkan satu karungnya harganya sekarang pupuk itu mahal ya, Lek? Mahal.
satu karung 50 kilo. Jalan yang curam, Lur. Di gini ya, Lur, cara penghubungannya. Melingkar dianya huruf O. Harus ada jarak juga dari apa piringan juga. Kalau untuk satu karung itu berapa pokok, Lek? Bisa sampai 15 ya? Enggak sampai ya? Ya dibagi aja, 1 kilo setengah dibagi 50. 1 kilo setengah dibagi 50. Sekitar 1, 2, 3, 35 pokok. Lumayan juga nih. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan tenaga, Lek Sugi siap ya, Lek? Siap. Yo, siap. Tenaga apa aja, Lek? Sembarang. Sembarang. Yang penting hitungannya pas. Ah. Wah, itu dia. Kalau nggak pas ya rungkat. Ojo gelem dadi kaya ngene lur, sekolah wae sing dhuwur nang kantoran, kaya ngene iki rekoso. Betul. Tapi malah yang kantoran banyak yang stres lho, Lek. Gimana itu jadinya, Lek? Stres lah digawe dhewe to. Ho-oh. Hari ini stres sing korupsi-korupsi konangan. Aduh, aku enggak melu nak kuwi. Mlebu YouTube. Ndak dicidung kok dhewe. Sing korupsi yo stres. Kene sing nganu masyarakat ngene iki sing bingung. Dadine yo, Lek. Iya. Tuh, teman-teman, jadi kalau kerja di sawit, waduh. Memang harus punya tenaga yang super ekstra, teman-teman. Full power pokoknya. Ini bersebelahan juga sama karet ya, teman-teman. Masih ada juga tanaman karet di sini. Tapi ini belum disadap. Di bawah itu mungkin proses untuk sawit. Cuma enggak tahu juga. Ini proses untuk sawit juga ya, Lek? Iya. Oh, itu juga mau tanami sawit itu yang di bawah itu. Sudah ditumbangin, udah kering juga sih yang ditumbangin. Mungkin tinggal panceng terus ditanam sawit, udah gitu aja sih. Sebelahnya masih karet. Wah, ini nggak pernah disadap, nggak pernah ditake ya, Lek? Untuk lokasi, Desa Sungai Pasir Putih, Kelayang, Indragiri Hulu. Kecamatan Kelayang, Indragiri Hulu, Riau. Waduh, Riau. Dari sapa nang Rio golek duit penak telek lur rekoso. Lebih rekoso nang Rio ya, Lek. Aduh. Dan itu lur, gini lo perjuangannya kalau aduh di kebun sawit. Memang full power banget lur. Ini mending enggak hujan. Walau kalau sampai hujan. Waduh. Kasihan banget tukang pupuknya lur. Pleset-pleset. Anginnya spoi-spoi.
Oke lur, mungkin videonya sampai sini aja. Nanti kelanjutan di perkebunan kelapa sawit saya update kembali. Entah itu pemupukan, pemanen, atau perawatan, nanti saya update kembali videonya di channel saya. Dan kalau yang untuk pertama gabung ataupun pertama lihat channel saya, ya tolonglah bantuannya, di subscribe, di like, terus di komen, di share. Nah, lur, enggak rugi subscribe sih. Tuh. Orang ngelongi jatamu. Enggak rugi, enggak ngelongi jatah, subscribe gratis kok, lur. Tenang aja. Kata-kata terakhir, Le. Penutupan. Apa, Le? Apa? Kata-kata terakhir bingung. Nantikan pemupukan, proses atau apa lagi gitu. Setelah ini meruning, lur. Oh, setelah ini meruning. Jadi nanti kita ya lihatlah proses peruningan di kebun kelapa sawit. Siapa, Lek? Namanya, Lek? Hah? Nama? Alek. Ah. Lek Alek, ya. Itu dia namanya. Lek Alek. Oke, lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.